Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan sedikit berbagi tentang obat atau tanaman-tanaman herbal. Ada yang disebut tanaman mustajab ya, iya, tanaman mustajab. Tanaman mustajab ini apa ya? Sangat bermanfaat untuk kesehatan. Pohon mustajab ini dikenal juga dengan nama daun gendi. Ya, kalau orang Manado itu makanan ciri khasnya ya, ciri khas orang Manado itu daun gendi sangat disukai sama orang-orang Manado. Oke, kita lanjut ke tanamannya langsung agar lebih paham dengan pohon mustajab. Berikut. Nah, pemirsa, inilah yang disebut tanaman mustajab. Yang orang Manado bilang daun gendi, bisa dijadikan sayur, bisa dijadikan obat herbal ya. Banyak sekali manfaat dari daun mustajab ini. Bisa mengobati diabetes, penyakit mah, ada juga menurunkan kolesterol dan lain sebagainya. Dan ini adalah daun gendi batang merah ya, daun mustajab batang merah. Dan di sini juga saya punya daun mustajab yang hijau. Karena memang dia ada dua jenis pohon mustajab, ada yang batang merah dan ada yang batang hijau. Dan ini adalah yang hijaunya. Dari daunnya pun agak sedikit berbeda ya, dari karena dia banyak, lebih banyak gerigi-geriginya. Nah, seperti ini, lebih banyak gerigi-geriginya. Tapi untuk khasiatnya kemungkinan besar itu sama, karena dia satu jenis.